Oke teman-teman ya, kembali lagi di channel saya Febi Abdillah Rizky. Buat teman-teman saat duluran yang belum support channel saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe ya, karena tombol subscribe itu gratis teman-teman. Oh ya teman-teman ya, kali ini saya itu kedatangan paketan ya dari Shopee. Ini teman-teman ya, saya membeli ini aksesoris sepeda mini ya. Buat teman-teman para minion pasti tahulah ini untuk apa, pasti tahu. Bentar lagi saya akan pasang teman-teman. Seperti apa pemasangannya? Mari bentar lagi kita lihat. Karena di sini sepeda minion saya itu tambah banyak aksesorisnya ya. Kita lihat ya langsung di sini teman-teman. Ah, ini teman-teman ya. Untuk aksesorisnya sekarang itu banyak tambahan. Yang pertama di bagian setang sama saya itu ditambahi aneh gini, aksesoris kayak gini ya teman-teman ya. Dan di depan juga ada tasnya teman-teman. Untuk sadel di sini memang juga ada bajunya ya. Jadi sadel yang warna hitam itu sama saya dibelikan bajunya, langsung dipasangkan. Jadi ini empuk teman-teman ya. Biasanya kalau saya pakai sebelumnya itu bokongnya sakit dan sekarang itu tambah mantul. Ini apa gunanya? Bentar lagi kita akan lihat ya. Apa gunanya? Ini ya teman-teman ya gunanya ya. Di bagian sini kita lagi ada ini ya teman-teman. Ini yang saya beli di Shopee. Harganya berapa Bejek? Di Shopee? Oh iya berapa Bejek? Itu apa? Lupa. Oh lupa katanya teman-teman. Harganya lupa. Oh di sini ada harganya ya. Teman-teman bisa beli sendiri ya. Ini. Wah. Made in China. Bukan harganya, ini juga ada di bungkusnya. Tadi bungkusnya dari mana saya kurang paham ya. Itu dipasang ya sama adik saya teman-teman. Jadi begitulah teman-teman ya. Kalau untuk menjadi sempurna ya, kalau saya pribadi khusus sepeda minion, saya perlahan-lahan saya membeli aksesorisnya. Seperti tas sudah terbeli, seperti baju sadelnya juga terbeli teman-teman ya. Jadi saya itu menunggu paketannya dari Shopee. Wah jatuh cuy. Paketan baru. Oh ya teman-teman ya. Ini tadi kan ada di bagian setang ya. Ini dibongkar semua sama adik saya. Ini teman-teman ya. Ini pertamanya kan kayak gini. Ini ada di stang. Ini ya, tadi ada di sini. Jadi sama adik saya itu ini dipindah ada di belakangnya. Kenapa dipindah ke belakang? Karena sudah ada ini teman-teman ya. Ini. Jadi ini ntar lagi dililirkan dari sini teman-teman ya. Dari sini semuanya dililirkan sampai sini. Setelah itu di sini lagi teman ya. Ini buat aksesoris yang teman-teman sukai. Kalau seandainya di bagian stang ya tidak masalah. Kalau seandainya di bagian belakang ini juga tidak masalah teman ya. Sesuai teman-teman sukai wes. Jadi di sini banyak yang dibongkar teman, seperti remnya ini dibuka karena mau pasang di bagian sini. Itu proses ya, dipotong ya, dikarenakan ini ya teman ya, kepanjangannya itu dipotong. Nah, itu teman dipasang ya. Teman-teman para minion yang merasa menggunakan kayak gini, komen saja di bawah. Bisa Jack, apakah itu pas? Ah itu namanya. Wah sangat cantik. Oke jadi begitulah teman-temannya. Sekarang itu sepeda saya itu tambah cantik. Buat teman-teman yang sepedanya belum, mungkin bisa apa ya, ini buat referensi buat teman-teman jika belum dimodif nanti sepedanya itu mau dijadikan saya kayak punya Febi Abdillah. Nah, seperti kayak gitu teman-temannya. Nah,
ini proses namanya. Bisa Jack, kalau bisa ini luruskan aja gitu Jack. Ah iya. itu mbak saya teman. Nanti jadi modelnya saya ya. Ini kalau dipasangin kayak gini anu bisa Jack kelihatan tambah besar ini. Ya yang selat tambri gian udah bisa anu kiwi udah ini nyaman. Bo jangan terlalu mundur, Pak, luruskan saja. Ah luruskan, orke. Ah orke yang gede. Ah sip, beginilah temennya. Jadi saya itu tidak langsung full bagus, tidak temennya. Saya itu nyicil, yang pertama tuh saya beli banyak semuanya, dan aksesorisnya itu perlahan-lahan temennya. Kalau kita membeli langsung bisa, tetapi itu kan kita harus siapkan dana yang besar temennya. Kalau kayak model saya kan, saya itu simpel ya, karena saya itu tidak suka banget sama sepeda minion. Saya itu sukanya sepeda trail. Kalau sepeda minion kayak gini, cuman saya itu ngikutin zamannya ya. Tetapi ini juga benda klasik temennya, menolak punah. Estek menolak punah. Bisa Jack, jangan terlalu anu, takut dol Jack. Last dol nanti Jack. Enggak wis. Si. Wih. Ada yang kurang getasan apa Jack? Kurang gebel wi. Lorkein gede lebih, kurang bobo wi. Masukkan deh. Ini kempang ri je mukanya. Ini kurang orang ini buka ini. Kalau ke kepi kadalah, apa pol sekiranya nyocol letas je. Biasa teman ya, saya itu tiap hari itu menggunakan bahasa Madura, teman ya. Bahasa Indonesia ya saya juga bisa, tetapi kalau untuk logan Madura memang kayak gitu ya. Ini prosesnya teman ya. Wis. Luruskan aja, Bi. Luruskan, Bi. Jangan, Bi. Anu, Maren. Kalau enggak masuk ini. Project. Ini sudah terpasang rapi di bagian belakang. Ini temennya. Iya. New project nih. Nah, ini aksesoris yang baru datang. Ini dipasang di bagian stang. Caranya kayak gini, temennya. Ini proses. Teman-teman yang suka balap atau yang lain-lain yang merasa menggunakan kayak gini, biasanya sudah mengerti ya. Jangan sampai. Wis asik terus ya. Terus mantap jiwa. Ini teman-teman banyak yang chat saya ya di WA atau di Instagram, Bang, yang made in Japan yang warna merah itu mana ya Bang? Ini ya temannya, yang warna merah itu sudah saya modif warna putih ya, sudah di restorasi ya, temannya menjadi warna putih. Mengapa warna putih? Karena putih itu suci ya temannya. Merah putih merdeka namanya. Ini mengapa biru? Ya karena banyak biru. Jadi semuanya itu dikombinasikan dengan warna biru namanya. Apakah kalau kena hujan ini basah? Iya, basah. Basah teman-temannya. Kalau maduranya itu kopo londo. Bah pasang dulu anunya, Jack. Bagian anunya, Jack. Set rem, Jack. Bagian set rem pasang dulu. Nah setelah itu lilitkan. Buat apa? Mun secara akal ya. Ada kan beri penguncian bro. Penguncian di bagian sini. Nah biasanya dimasukkan dulu kayaknya Jack. Coba saja dulu. Pengaman kanan. Pecet biasanya. Bisa deh. Masuk uang deh. Kuncian. Masuk enggak. Ini kan dicoba dulu kan nih.
kita kan hanya mendapat referensi dari klub-klub yang lain menggunakan kayak gini. Jadi saya itu menggunakan juga. Apakah bagus? Insya Allah, teman-teman. Insya Allah bagus. Kalau seandainya ini pakai kayak gini juga, Bi. Yang bagian sini, Bi. Tapi terlalu aneh, enggak pas ya. Enggak pas bolongannya. Gua pas, Bi, ya. Ah, sip. Masuk, Jack. Bisa, Jack. Tapi kalau menurut saya jangan dipotong dulu sih. Takutnya kurang. Taliknya teguh deh, kok nggak ada talik krek. Di bagian setang ini hampir selesai namanya. Ini dililitkan spon. Mungkin teman-teman yang ingin referensi kayak gini ya tidak masalah. Ini bisa ditiru. Fazek, kalau bisa pas tarik menarik. Tarik menarik. Siapkan tali krek, Bi. Tali krek, Bi. Tali krek. Pas, Dek. Ini prosesnya. Jadi saya itu beginilah. Kalau untung merekod teman-teman yang kadang adik saya yang pegang. Dan saya sendiri yang pegang, teman. Bisa aja. Proses. Jadi kan setangnya sudah, teman. Di sini masih banyak, teman ya. Sisanya tadi tuh cukup satu, teman ya, satu segini ya. Itu di setangnya sudah bagus ya. Jadi ini ntar lagi mau dipasang di bagian frame-frame yang mau dipasang, teman. Di bagian mana? Jangan di skip teman-teman ya, biar teman-teman itu tahu dan bisa buat referensi buat teman-teman saat duluran. Ku tak ingin mulai. Aduh, capek teman-teman ya. Banyak teman-teman, Bang, buat konten sepeda ontel gitu ya. Oke, teman, ditunggu saja karena sekarang itu video saya itu apa sepeda minion dulu, tak lagi sepeda ontel juga ada temannya. Masih proses ya, menunggu jadwal ya. Tunggu saja temannya. Jangan lupa di-subscribe ya. Karena subscribe itu gratis buat teman-teman saat duluran para minion, monggo di-subscribe ya agar channel ini terus berkembang dan jangan biarkan sepeda mini jadul, sepeda ontel itu punah. Hashtag menolak punah. Transformer itu bukan termasuk transformer. Bagus itu ya. Merevisi dari hal-hal yang kuno, merestorasi pekerjaan. Restorasi itu transformer. Kok gue bayar toko di Instagram garasi sepeda. Pasti nyualanin sepeda tapi menurut di Instagram bisa loh. Bisa adik sepada bulan tahun ini adik se ngenengnya mau keluar sampai bapak ya ketok ya ini tak ketok ke biar pengak malam kucing ya meng dinak pampak sana 4 rian iya 2 kurang di gede-gede boleh tak bapak gini ya. Bawa itu empat apa bro? Sekarang ini ada anu, bohan aku nampak. Ini Ria anu kade, asip. Speednya. Ini proses cantik. Jadi biayanya ini tambah biaya lagi teman-teman ya. Tambah biaya lagi. Tapi saya akui ini kalau dinaiki ini sangat mantul ya. Gue semalam siang ini bisa tarung. Mau dibuat balapan juga bisa tarung teman ya. Kalau jarak 100 meter bisa teman saya teman ya. Kalau jarak jauh gak bisa ya kok. Karena piringan depan atau kerengnya itu kurang besar. Kalau sondanya besar jarak jauh itu bisa mengatasi.
sekarang konten sepeda yang viral lagi kayak mini velo, dan ada juga sepeda balap teman-temannya. Sepeda balap di Surabaya itu booming sekarangnya. Bukan booming sih, drag. Dari pasang. Apalagi yang kurang ya? Akhirnya selesai juga teman-temannya. Kita sudah pasang semua seluruh aksesoris yang tadi dibuka. Oh ya, cek lupa cek. Apa namanya, wes? Tasnya cek. Tasnya pasang juga. Ntar lagi kita review lagi. Itu pasang cek biar kelihatan cakep. Pada bodi lah. Ke belakang juga bagus, ke depan juga bagus. Tapi tinggal menunggu keranjangnya. Saya tuh lagi membeli keranjang, teman-temannya. Tas mau sekolah. Tas mau sekolah. Mau jadi kayak gitu, cek. Ada kok bilang langsung nomor pasang, cek. Ini sudah terpasang semua ya. Untuk aksesorisnya, ini ada tas, dan di sini juga ada aksesoris untuk setang, dan juga bisa di frame juga bisa namanya. Untuk bannya saya menggunakan warna ban biru, yang belakang warna biru. Untuk peleknya saya menggunakan peleknya warna putih, kerennya warna putih, peleknya juga warna putih yang belakangnya. Untuk ininya teman-teman ya, ini sudah saya hadapkan ke belakang warna biru, dan ini juga ada lampunya teman-teman ya. Ini lampu cesan ya. Ini lampu cesan, ini teman-teman ya. Ini bisa dihidupkan, saya hidupkan ya. Ah, itu teman-teman ya. Itu hidup. Di sini untuk lampunya macam-macam, ada yang berkedip dan ada juga yang tidak. Ah, itu teman-teman ya. Itu. Ah, itu yang anu. Kalau matikan tekan lagi mati. Dan sadelnya juga ada bajunya teman-teman ya, bajunya, sehingga kalau kita goes itu, kalau kita duduki itu menjadi mantul, tidak sakit bokongnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis. Salam Febi Abdillah, saat duluran, saat lawase, ojo lali subscribe.